Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel ini. Dan seperti biasa teman-teman, saya akan mentutorialkan pengrajin membuat pola dan tas. Nah, tasnya seperti foto-foto di atas ya. Ini saya akan buatkan tas ransel kecil, tas anak-anak ya, yang kecil, biar anak-anak kalau jalan-jalan atau bepergian kemana bisa bawa tas. Jadi anak-anak itu tambah lucu, tambah imut, dan tambah manis ya, bikin ngegemesin ya. Nah, di sini saya akan merakit polanya dulu teman-teman. Polanya seperti desain foto di atas ya, yang kecil tapi uniknya. Dan yang foto yang sudah jadi ini seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, warnanya hitam tapi belang ya, ada motif-motif bunganya kecil-kecil ya, titik-titik. Polanya sih cukup mudah, kita buat dari badan dulu ya. Kita buat kotak polanya. Nah, nanti setelah kita membuat pola, di video selanjutnya saya akan jadikan polanya, akan jadikan tasnya maksud saya, biar sedikit-sedikit bisa dipahami oleh teman-teman. Di sini saya selalu membuat polanya dulu. Kalau mau share video ke YouTube saya ini, saya akan selalu buat polanya dulu biar mudah dipahami dan mudah terinspirasi buat teman-teman. Nah, polanya cuma segini teman-teman nih, kita bulatkan dari sisinya ya. Jangan lupa kartonnya itu ditilap biar bulatannya itu sama seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung bulat ya, bagus. Ini kecil, ukurannya sekitar kecil lah, ukuran 15 cm atau 10 cm, panjang 17 cm, lebar 10 cm-an. Nanti kita ukur ya polanya. Di sini saya akan membuat gambarannya dulu. Pola-pola yang sudah jadi seperti ini kita kasih tutup titik dulu, jangan lupa di sini titik ya, karena untuk sambungan pien atau punggung pinggirnya sekitar 8 sentian. Di sini nanti ada gamblok. Gamblok itu seperti kantong di paling depan ya. Di badan depan pastinya ada gamblok. Gambloknya ini juga kecil ya, harus sama. Dan untuk membuat pola gambloknya, kita tinggal jiplak saja gambaran lingkar pola badannya seperti ini. Nah, nanti kita setelah didasari mengguntingnya, lalu kita potong ukuran badan gamblok. Nah, biasanya di sini untuk menggambarnya itu susah ya, maka kita dari garis di dalamnya kita gunting sekitar 1 sentian karena lebih kecil ya kantongnya. Jangan lupa ditilap ya. Kita dipotong dulu seperti ini. Nah, kira-kira kalau kita udah membuat pola ya, kita melihat fotonya dulu, foto picnya, apakah mirip apa enggak ya. Ini kurang mirip, lalu kita revisi, perbaiki lagi supaya mirip persis foto di atas. Nah, seperti ini sudah mirip ya. Nah, teman-teman, ini sudah jadi.
Nanti ininya saya akan pasang logo variasi tas ya. Kebetulan ada variasi tasnya untuk logo di paling depan. Ini juga kita kasih tanda untuk sambungan punggung mulut sleting. Nah, kalau setelah kayak gini ya, ini sudah terlihat gambarannya. Setelah itu saya buatkan, yaitu kita ukur dulu ya, bagian bawahnya, pian bawahnya, pantatnya. Nah, ntar saya kurang panjang karton untuk pian bawahnya. Nah, kita ukurkan seperti ini. Lalu kita dilebihin sekitar 1 cm untuk jahitan. Kita bikin sekitar 7 cm ya, jangan terlalu gede piennya. Karena tasnya kecil, kalau terlalu gede, kesalahan pola ini kalau terlalu gede, hasil tasnya tidak akan manis. Ya, karena kalau gede itu kelihatannya kurang pas, kurang unik ya. Jadi ada pasang-pasangannya. Ada pasangannya, tasnya kecil berarti piennya harus kecil. Nah, piennya sudah terpotong. Setelah itu kita ukur lagi bagian mulut atasnya untuk daun sleting. Nah, seperti ini. Kita lebihin lagi sekitar 1 cm untuk sambungan jahitan. Kalau untuk mulut sleting itu lebih kecil, sekitar 4 cm ya. Sekitar 4 cm. Nanti di video terakhir kita tulis satu persatu nama-nama polanya ya. Dan ukurannya. Biar teman-teman bisa lebih memahami, lebih detail. Saya gunting dulu untuk mulut daun seletingnya. Ini sudah jadi ya. Nah, nanti gambarannya seperti ini. Ini untuk mulut atas. Dan ini untuk gamblok. Kantong gamblok juga sama seperti bahan pola yang badan ya. Kita ukur lagi bagian bawahnya seperti badan yang tadi kita ukur. Untuk pantat bawahnya, kantongnya itu sekitar 3 sentian. 3 cm kita potong 3 cm lebarnya, untuk panjangnya kita tinggal ikutin volume polanya. Nah, ini sudah terpotong seperti ini ya, sama ya kayak badan jadinya, pola badan. Ini pola gamblok. Dan kita tulis dulu ini badan. Badan kali 2. Kali 2 depan 1, belakang 1. Dua sisi ya, jadi kali 2. Ini pien, pien pantat. Kali 1. Dan ini mulut sleting. Mulut sleting kali 1 juga. Dan ini badan gamblok yang kita tulis namanya gamblok. Kalau pengrajin itu namanya gamblok. Dan ini pantatnya juga gamblok, kita tulis gamblok kali 1. Ini kali 1 juga gamblok. Oke, polanya cukup segini tuh teman-teman. Cukup 6 kepingan ya. Jadi nanti tasnya bisa hasilnya lebih lucu. Lebih imut, lebih manis. Nah, seperti ini. Polanya cuma segini.
Jangan lupa ya teman-teman, saksikan dulu di video selanjutnya, nanti kita akan jadikan polanya, tasnya, biar supaya tahu caranya gimana. Nah, ini yang ketinggalan, saya akan buat gagang. Gagang, sebenarnya sih ini gagang untuk memotifkan tasnya aja supaya manis ya. Ini gagang di atas biar tasnya lebih terlihat bagus, kita pasang gagang. Gagangnya sekitar 2 sentian lah. Nah, seperti ini. Kalau kepanjangan, teman-teman bisa dipendekin lagi atau bisa dipanjangin lagi biar pantasnya seperti ini. Nah, terlihat melengkung ya. Terlihat melengkung, jadi si tas itu bisa ada variasinya. Nah, kalau kurang pendek kita pendekin. Oke, cuman segini polanya teman-teman ya. Sampai jumpa, nanti ketemu lagi di video selanjutnya.